sistem siap. Alpha dan Beta, aktif. Oke guys, balik lagi di channel YouTube gue, Munirul Ihwan. Jadi guys, di sini gue mau ngebagiin yang alpha abis ya guys ya. Nah oke guys, tanpa basa-basi di sini mau ingetin ke kalian bahwa di seluruh script di channel gue ini no password-passwordan dan downloadnya pun gak akan ribet kalian karena via Mediafire. Jadi kalian gak akan tuh ngelewatin iklan-iklan yang banyak banget terus link-link yang ribet banget pokoknya ya guys ya. Nah oke guys, tanpa basa-basi kita langsung aja ke videonya, sikat abangku. Nah oke guys, jadi di sini udah ada alpha abis. Setelah kalian download, silakan kalian klik aja sekali di tulisan alpha abis, kemudian pilih ekstrak di sini. Nah setelah itu akan muncul folder alpha abis, klik aja sekali. Kemudian sekarang kalian lihat nih di sudut kanan atas itu ada logo checklist ya. Ada kan di sudut kanan atas logo checklist, kalian klik sekali. Nah selanjutnya kalian pilih folder art, audio, dan UI, maka dia akan keblok semua nih ketiga foldernya. Langkah selanjutnya silakan klik tahan lama di salah satu ketiga folder. Misalkan klik tahan lama di folder UI, boleh kita klik tahan lama ya. Kalau klik sekali beda loh tampilannya. Nah jadi kita klik tahan lama, kemudian salin, kemudian ada tulisan memori perangkat yang di sudut kiri atas itu, klik aja sekali. Yang di sini kita pilih folder Android, yang ini kita pilih folder data. Nah, yang ini silakan kalian cari folder data dari game Mobile Legends. Namanya itu foldernya com.mobile.legends nih. Kalau punya gue sih paling bawah, nggak tahu ya punya kalian, mungkin aja di tengah-tengah sini. Pokoknya kalian cari aja sampai ketemu. Nah, misalkan udah, klik sekali. Kemudian yang ini kita pilih folder files, yang ini kita pilih Dragon 2017, yang ini kita pilih folder assets, dan tempelin aja ke folder assets ini. Untuk cara menempelkannya, klik logo buletan warna biru di sudut kanan bawah, kemudian kotak kecil yang di sudut kiri bawah itu lakukan ke semua file, kita klik sekali. Maka dia akan ke checklist ya. Pokoknya itu posisinya harus ke checklist ya guys ya. Dan yang terakhir kita pilih ganti yang di sudut kanan bawah, ada tulisan ganti, kita klik sekali ganti. Nah kita tunggu aja proses loadingnya. Dan kalau proses loadingnya udah selesai, berarti selesai juga pemasangannya, yang pastinya no password-passwordan dan downloadnya pun via Mediafire. Jadi udah start di channel gue. Terus gak perlu basa-basi ya, gak ada basa-basi segala macam. Kemudian downloadnya pun via Mediafire, no password lagi. Jadi gak ada alasan kalian gak mau wajib, gak mau subscribe di channel gue ya guys ya. Kalau minimal gak mau ya minimal like sama komen lah ya guys ya. Sekian dulu video dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau mau request komen aja di bawah. Sikat bosku, sikat. Woi woi, sikat woi.